Ya, ada yang warna gelap juga dong. Warna gelap ada ya? Iya. Red Canary, oke. Okay? Iya. Yang dipromokan, burung-burung sehat ya. Harga mulai 800 ribuan Canary impor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicamania. Selamat siang untuk siang ini. OM Channel ada di Pasar Burung Pramuka. Untuk posisinya ini ada di pas parkiran motor belakang Pasar Pramuka, terus untuk gedung yang warna hijau depan lurusan dari samping gedung Pramuka ya, masuknya samping gedung Pramuka lurus terus ada belokan, itu dia untuk tempatnya. Ada samudra sapa untuk depan masuk ke gang ya. Untuk siang ini OMI Channel akan, semoga sobat Kicamania semua dalam keadaan satu lafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi untuk rezekinya. Masuknya nanti sebelah kiri, masuknya ke sebelah sini. Di sini ada kios burung kenari impor, sekarang lagi dipromokan jelang akhir bulan ya, maksudnya menjelang tahun baru. Nah, ini untuk depan kios burung, alhamdulillah untuk patokannya. Kita patok untuk kios ini lagi adakan promo. Untuk dukungannya OMI Channel mohon support, puji kelonceng dan terima kasih. Nah, ini dia ya untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum, Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kios burung apa? Ini namanya kios burung Topic World Paradise atau TWP ya. TWP. Khusus untuk burung-burung kenari seperti ini. Oke, Mas. Ini katanya lagi ada promo-promo nih, Mas. Iya, ada promo akhir tahun. Nanti kita lihat ya promonya ya, Mas ya. Iya, siap. Oke. Nah, untuk doanya buat teman-teman kita dulu nih, Mas, bagaimana? Ya, semoga dengan cuaca kayak gini, semoga Kicamania dan yang lain sehat walafiat aja. Amin. Sehat walafiat, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Ya. Nanti jangan lupa mampir di Tropic World Paradise. Itu kalau mau mampir dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Ya. Tapi kalau nggak sempat mampir bisa dikirim ya. Bisa dikirim di luar kota juga bisa kok. Oke, nanti kita bagi nomor kontak WA-nya nih, Mas ya. Ya, siap. Di atas video. Nah, kalau buat tukar tambah di Tropic World Paradise, cuma ada teman-teman nih ada punya kenari impor. Bisa ditukar tambah apa enggak? Untuk sementara tidak bisa. Iya. Jadi fokus di penjualan ya. Iya, fokus di penjualan. Oke. Oke, Mas, kita langsung pantau aja ya dari dulu ya. Oke. Sekidot dari Tropic World Paradise. Ini sepertinya di sini ada label dari promo akhir tahun 2022. Harga mulai 800 ribuan kenari impor ya. Ini untuk kenari-kenari impor yang dipromokan, itu kenari impor apa aja ini di sini? Di sini ada jenis larkwet, red intensif, ada red mojaik, sama red kenari. Sama red kenari ya? Iya. Oke, seperti ini kita lihatin dengan dekat ya. Ini kayaknya tidur nih. Woi, bangun dulu. Nah, dia bangun ya. Biasa om cuaca. Oh, iya, cuaca dingin ya. Iya. Jadi enaknya tidur dia. Iya, dingin-dingin gimana gitu. Ini nanti pokoknya bisa dikili-kili dari jenis kenarinya nih, Mas ya. Iya. Untuk kenarinya ini ada jantan betina apa enggak? Ini campur, jantan betina campur. Oh, jadi campur. Iya, khusus promo campur. Khusus promo. Iya. Ini untuk yang dipromokan burung-burung sehat nih, Mas ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, okay. Burung-burung sehat dipromokan dari burung kenari. Jadi untuk teman-teman segera merapat ya. Takutnya nanti keburu habis dari kenari yang dipromokan, harga 800 ribu yang ini ya. Iya, 800 ribu. Oke, 800 ribu. Dari jenisnya nanti bisa dipilih-pilih ya, sesuai yang tadi kita sebutin ya. Ada apa aja tadi yang disebutin? Larkwet. Red intensif. Red Mojai, Red Mosaic, sama Red Kenari. Sama Red Kenari, oke. Okay. Yeah. Yang dipromokan, burung-burung sehat ya, 800 ribuan kenari. Stok masih banyak untuk pilihannya. Iya, yeah. 800 ribu bisa dapat impor. Oke, okay. 800 ribu bisa dapat kenari impor. Nyampe akhir tahun ini aja ya? Iya, yeah, sampai akhir tahun aja. Oke. Okay. Ini ada burung Brit nih, Mas. Iya, yeah, kita lihat dulu dari burung Brit ini. Brit ini menarik juga ya. Sangat menarik kok, banyak yang beli. Oh, banyak yang beli. Iya. Emang ini buat suaranya bagus apa gimana sih? Apa buat pajangan apa gimana sih? Kebanyakan yang beli itu buat disilangin om sama fins lain. Oh, disilangin sama jenis dari burung fin lain. Iya. Nanti dia jadi anakan apa tuh? Anaknya burung lah om, masih burung ranger. Tapi bagus maksudnya ya warnanya kali ya? Bagus om, bagus. Iya. Seperti itu. Iya. Kirain sih buat gacorannya itu bagus. Wah, ini apa namanya suaranya ini? Suaranya bagus apa enggak ini? Ini masih pada ngeririk dong. Pada ngeririk. Iya. Tapi kalau udah gacor ada nggak, masih yang gacor bagus gitu suaranya ada? Di sini nggak ada. Nggak ada ya, jualnya seperti ini aja bahan dia ya. Iya. Harganya berapa ini? 800 ribu sepasang. 800 ribu satu pasang ya? Iya. Dari apa namanya, kanser fin ini? Iya, kanser fin. Oke.
Seperti ini untuk emprit Afrika, mahal juga ya. Ini kalau bagian yang betina seperti ini dari ya, itu penampakan ya. Betinanya, Om. Penampakan betinanya polos dia. Iya, tadi yang jantan ada merah-merahnya. Nah, kita intip ini, Mas, dari burung kenari yang gacoran nih. Iya. Ini kenari gacoran sepertinya dia jambul. Iya, Gloucester Corona, Om. Gloucester Corona. Iya, big size-nya ya. Jadi ciri khasnya dia itu kalau dari Gloucester itu jambul dia ya. Jambul. Corona jambul, Om. Corona ya. Iya, Gloucester Corona jambul. Gloucester Corona seperti ini. Warnanya ada berapa ini yang kayak gini? Warnanya ada yang warna gelap juga ada, Om. Warna gelap ada ya. Iya. Ini untuk harga per ekornya berapa? Ini harga 2 juta nego. Harganya 2 juta nego ya. Iya. Oke, harganya 2 juta nego dari Gloucester Corona. Bagian betinanya ada ini. Ada, Om. Ini Gloucester Coronanya yang gede ya, Om. Yang gede ya. Iya. Oke. Okay. Ini rajin seperti ini ya? Iya, udah rajin, Om. Seperti ini untuk bagiannya Gloucester Corona bagian betina. Dia seperti bulat seperti ini, Mas, ya. Iya, bulat-bulat. Bulat-bulat jambul gitu. Bulat jambul. Ini warna-warnanya kayak gini, Mas, ya. Iya, warnanya kayak gini, warnanya imut-imut. Warnanya imut-imut ya. Harganya berapa yang bagian betina ini? Betina 1,5 nego, Om. 1,5 nego ya. Iya. Oke, siap buat ternak-ternak ini. Udah siap, Om. Iya. Oke, warnanya seperti ini. Ini kalau yang ini stok dari burung kenari, kenari Rasmi top grade, Terus iya. Untuk pantauan dari burung ini di sini bunyi, Om, bunyi. Iya. Gacor ya? Gacor. Warna-warnanya ada banyak apa enggak ini? Ini yang tadi di toko pramuka ini warnanya terang semua. Kebanyakan seperti ini ya? Iya, terang orang. Tapi terang. Kalau seumpama pengen dipesan itu warna-warnanya bisa bangga. Bisa, bisa. Ini masih temennya kan? Masih. Dari Rasmi ya? Itu sih, batuk itu, mantap ya. Rasmi top grade, bongkok. Iya, kayak aki-aki. Oke, ini harganya berapa ini? Ini harga 5 juta nego. 5 juta nego? Iya. Nego sampai jadi. Negonya sampai jadi tapi ya. Nih, warna-warna dari kuning bon. Nah, seperti ini. Wah, mantap ya. Ini kalau sama kepengen warna lebih lanjut di PT ada apa enggak? Ada banyak ada ya? Ya. Oke, nanti bisa dipilih-pilih lah pokoknya untuk yang mau pesan dari warna ya, Mas ya. Dari jenis kenarinya. Ini kalau yang ini putih. Itu gacor, Om. Yang ini gacoran. Iya, Rasmi. Reguler gacor, Om. Rasmi reguler. Bagian yang gacor ya. Gua gacor dor. Harganya berapa yang ini? Harganya 3,8 itu. 3,8. Oke. Dari Rasmi reguler untuk yang ini. Nah, kalau yang ini kayaknya YS. YS itu Yorkshire ya? Yorkshire, Om. Yorkshire, tapi bagian yang jantan atau betina ini? Itu betina, Om. Nah, ada labelnya ya, dia betina. Oke. YS betina. Terus, untuk warnanya ini aja? Iya, warnanya sisa ini. Oh, tinggal ini ya? Tapi kalau seumpama di PT, maksudnya di gudang itu lebih lengkap apa enggak sih? Masih ada, Om. Masih lengkap. Oke, ya. Masih ada lah pokoknya ya. Ini harganya berapa nih, berarti? Ini harga 2,5 nego. 2,5. Oke. Iya. 2.500.000 ya? Iya. Untuk harganya masih bisa dinego. Pokoknya semua burung bisa dinego nih, Mas Eko ya. Semuanya bisa dinego, bukan Ramayana, Om. Harga pas. Oke, mantap. Nah, kalau yang lagi ambilin kutu. Ini lagi bagian nyisir, yang jantannya. Kutu. Lagi nyisir. Lagi nyisir, Om, namanya. Lihat ngambilin kutu. Ya, bonet. Ini warnanya ini aja ini. Iya, tinggal satu, Om. Dan tadi itu semata wayang di sini, Om. Tinggal semata wayang ya, warnanya ini aja nih. Iya. Dari Yorkshire. Yorkshire. Ini untuk Yorkshire pantauannya udah gacor. Ini habis mabung rewek, Om. Rewek dia habis mabung ya. Iya, Om. Jadi untuk kegacoran lagi lama apa enggak biasa? Ya, Om. Tinggal jemur-jemur aja. Oh, tinggal jemur-jemur gitu ya. Iya. Oke, harganya berapa berarti ini? Ini harga 4,5 juta nego. 4,5 ya. Iya. Bisa dinego, oke. Iya, bisa nego. Nah, kalau yang ini kenari apa nih, Mas? Ini jenisnya kenari crested, Om. Kenari? Crested kenari. Crested kenari? Iya, gacor dor. Oke, nah untuk yang crested kenari, ini biasa dari mana nih? Asal, Om, masih dari negara Iran, Om. Masih dari negara Iran. Iya. Kalau dilihat-lihat nih, Mas,
warna-warnanya sih udah nggak asing lagi ya di Kenari Lover ini ya. Iya, kayak lokal ya. Kayak lokal ya. Impor. Padahal mah dia impor, iya. Cuman dia bodinya juga beda sih. Ya. Lagi dorong ekor juga, besar, tapi gacor dor. Oh, lagi dorong ekor tapi dia gacor ya. Harganya gacor. Berapa yang kayak gini? Harganya 2 juta nih, Om. 2 juta nih, Go. Iya, nego. Jadi Kenari Reset Kenari. Reset Kenari, oke. Okay. Warnanya ada berapa aja yang kayak gini? Oh, banyak kok, warna terang juga ada. Oh, kalau ini lagi banyak ya? Iya. Oke. Okay. Nah, ini untuk stok-stok warnanya ya? Iya, ini Reset Kenari juga, gacor door. Gacor door, belum lagi untuk yang di gudang mungkin ya? Iya, warna terang pun ada. Oke. Okay. Nah, kita lihatin belah sini Mas ya? Iya. Belah sini dari Kenari jenis-jenis apa aja nih kira-kira? Ini Giboso, Om. Oh, Giboso. Giboso, iya ya, benar. Cuman gibosonya ini ada yang lengkung, ada yang enggak kayaknya. Iya, biasa aja. Jadi gimana? Faktor cuaca. Faktor cuaca. Iya, lagi pada mengkerut semua. Dia kalau semua enggak mengkerut seperti ini aslinya ya. Iya, Bro. Terus ini yang jantan atau yang betina? Ini campur, Om, jantan betina campur. Waduh. Usianya bagaimana sih? Usianya 7 bulan juga, baru datang, Om. Berarti masih muda. Iya, Om. Oke, jadi kalau muda seperti ini belum terpantau gacor lah ya. Iya. Masih dipantau campur-campur juga seperti ini. Iya. Harga per ekornya berapa ini? Ini jantan harganya 2,5 nego. 2,5 nego. Nah, kalau betinanya 2 juta nego. Betinanya 2 juta masih bisa direko. Harga per 5 ekor juga ini kita lagi promo juga, harga per 5 ekor lebih murah, Om. Jadi kalau semua mau beli 5 ekor lebih murah gitu. Iya, Om. Oh, iya dong, itu kan maksudnya ke grosir ya. Iya. Berapa tuh seumpama 5 ekor? Per 5 ekor. Nah, berapa nih per 5 ekor? Giboso jantan per 5 ekor 7,5 juta. 7,5 juta itu 5 ekor ya? Iya, 5 ekor. Oh, mantap. Giboso anseknya per 5 ekor itu 5 juta. Oke. Okay. Giboso ansek. Ansek itu berarti dia belum tahu jantan atau betinanya gitu. Iya, masih gambling. Masih gambling itu harganya 5 juta. Per 5. Per 5 ekor. Iya. Jadi 5 ekor itu 5 juta. Iya. Oke, okay. Betul. Ini kalau yang ini dia warnanya menarik banget nih. Iya, Om. Jadi untuk nama kenarinya? Ini jenisnya Red Agate, Om. Jenis Red Agate, tapi dia warnanya nggak merah ya? Enggak, belum mutasi, Om. Belum mutasi. Jadi sekarang masih seperti silver. Iya, kayak jadi, Star Blue ya. Kayak Star Blue ya. Iya. Cuman warnanya ini seperti corak-corak seperti ini. Harganya berapa nih? Ini harganya 1,5 juta nego, Om, sampai jadi. 1,5 nego sampai jadi. Iya, Om. Nah, aslinya seperti ini warnanya. Ini jantan ini, Mas. Ini betina, Om. Oh, yang betina. Yang jantan ada? Yang jantan habis, Om. Waduh, tapi bisa dipesan ya? Bisa. Biasa kalau yang jantan berapa tuh? Jantan kisaran 2 juta nego, Om. Oh, kisaran 2 juta nego ya? Iya. Itu burung-burung yang belum terpantau gacor tapi ya? Udah gacor, Om. Oh, udah gacor ya? Iya. Oke. Ini kalau yang sebelahnya bagaimana, Mas, ini, Mas? Gak gacor dari bawah, Om. Yang ini? Itu Yorkshire betina, tapi minusnya, Om. Oh. Yorkshire bagian betina. Tapi minus katarak tapi masih bisa makan, Om. Minusnya katarak tapi masih bisa makan ya? Iya, masih bisa makan ya. Waduh, ini udah matanya sipit ya. Tapi masih bisa ngelihat mungkin ya dia ya, masih bisa makan sih. Ini harganya berapa? Harganya 1,5, Om, nego. 1,5? Iya. Katarak ya? Iya, katarak. Jadi ngelihatnya mungkin nggak terlalu jelas gitu. Biasa kayak mata manusia itu ibaratnya minus. Minus ya? Iya. Butuh min kali ya? Iya. Oke, okay, kacamata nanti. Kenarinya pakai kacamata lah. Iya. Ini yang ini bagaimana nih? Ini ada SF Siluman, Om. SF Siluman? Iya. Jadi Scott Fancy ya? Iya, tapi Siluman. Itu kalau yang dimaksud Siluman itu bagaimana, Mas? Bok SF, tapi bentuknya dia kayak LQ, Om. Oh. Dari suaranya begono. Oke. Bentuknya bentuk, boknya bok SF. Scott Fancy boknya ya. Tapi bentuknya kayak larquet. Tapi ya. Bentuknya kayak larquet. Iya. Jadi seperti itu namanya ya. Harganya bagaimana nih? Ini harga 1,5 juta nego sampai jadi, Om. 1,5 juta nego sampai jadi. Iya. Ini terpatunya jantan atau betina? Betina, Om. Oke. Jantannya udah habis. Scott Fancy Siluman ya ini namanya. Iya. Ini ada juga yang sebelah sini. Dari burung kenari. Yang apa nih? Ini Rasmi, Om. Rasmi super tapi minusan, Om. Oh, Rasmi super tapi minusan. Iya. Ini bagian jantan betina ini? Ini kalau jantan gini kita anggapnya ansek.
Anstek. Jadi iya, belum tentu jantan atau betinanya ya. Iya, kakinya emang tuh. Emang untuk umurnya berapa yang kayak gini? Ini umurnya sama om 7 bulanan. 7 bulanan. Ini minusnya ada di mana? Di kaki, Om. Di kaki. Iya. Oke. Harganya berapa nih? 1,5 juta nego, Om. 1,5 juta karena hari rasminya ya. Iya, Om. Oke, seperti ini. Ini bentuknya besar panjang ya, bungkuk. Minusnya di bagian kaki, jadi kukunya itu seperti itu tuh. Terus untuk burungnya ini belum tentu bisa jadi jantan atau betinanya ya, namanya di sini anstek atau gamblingan. Nah kalau yang ini yang keriting-keriting mas, seperti di salon nih, ini namanya burung? Ini yang SDF Om, Scott Jetfield. Iya. Oke. Terus untuk bagian yang jantan, jantan Om, jantan ya? Iya. Udah gacor ini. Abis mabung Om, abis mabung mau ngeriwik-ngeriwik lagi. Abis mabung dia ngeriwik-ngeriwik lagi ya? Iya. Harganya berapa? Harga 1,5 juta Om. 1,5. Terus untuk bagian dari burung ini warna-warnanya masih ada lagi? Warnanya sisa kuning doang Om. Oh, tinggal sisa kuning ya? Iya. Kalau semua di gudang masih ada yang warna lain? SDM di gudang masih ada warna lain. Oh, masih ada ya? Iya. Nanti untuk yang lain-lain lah, pokoknya dari jenis seri kenari, untuk yang warna bisa dikontak lah, dapat video untuk nomor kontak lainnya. Iya. Nah, kalau yang ini? Nah, ini jenisnya Red Mosaic jantan. Red Mosaic, yang jantan ya? Iya. Oke, pantauannya dari burung ini? Rajin. Rajin? Iya. Oke, harganya? Harganya 1,5 juta. 1,5 ya? Iya. Untuk yang ini udah rajin bunyi dari Red Mosaic. Iya. Jantan, oke. Warnanya? Kalau Red Mosaic seperti ini aja gitu ya? Iya, merah itu bermutasi, bermutasi penuh. Warnanya merah putih dia kayak panda, tapi aslinya ya? Iya. Merah putih dia kayak panda. Cuman kan ini panda kan hitam putih, kalau ini merah putih. Kalau ini merah putih, tapi kalau sekarang dia masih kuning sama putih ya? Iya, masih oranye masih kuning putih. Nah, takutnya ntar salah paham ya Red Mosaic, tapi kenapa jadi Yellow Mosaic? Putih sama putih, ya. Oh, ini bisa aja. Ini kalau yang ini bagaimana mas? Ini siapa SDF Om? SDF juga, cuman dia posisinya lagi mabung. Mabung ya. Buntut aja tuh, masih dorong buntut. Jadi nggak melintir-melintir kulitnya, ya apa namanya, bulunya ya. Iya, melintir-melintir. Ngambil-melintir, soalnya posisinya lagi mabung ini, oke. Nah, sebelahnya itu juga ada Rasmi Top Grade Gacor Om. Rasmi Top Grade Gacor. Iya. Nah, kalau yang ini bagaimana pandangannya nih? Ini gacor ya? Gacor Om, volumenya melengking kayak toa masjid. Mantap. Iya. Nah, warna lain masih ada nih ya? Warna lain ada. Tinggal request aja sampai mau. Harganya? Harganya yang ini 5 juta nego. 5 juta negoan ya? Iya. Oke, 5 juta bisa dinego nih. Ini untuk stoknya banyak melimpah dari burung kenari rasmi kayaknya ya, yang kita lihat ini kenari rasmi yang didatang dari negara mana nih mas? Ini dari Iran Om. Dari Iran semua? Iya. Ini warnanya kok kuning-kuning semua mas? Iya, warna terang. Oh, warna-warna terang semua. Iya. Yang warna-warna lain nggak ada gitu? Nggak ada, warna ini dekorasi itu warnanya terang. Oh, lagi terang keluarnya dia ya? Iya, lagi warna terang. Warna gelap juga ada sih. Warna gelap juga ada. Ini rasmi yang pantang jantan atau betina? Ini lagi dicampur Om. Oh, dicampur. Jantan sama betina. Jantan sama betina. Maksudnya usianya masih gambling apa gimana? Maksudnya usianya masih muda apa gimana sih? Usia 7 bulan. Oh, 7 bulan. Yo. Jadi udah patroli week biasanya belum? Udah terpantau riwik ya? Iya. Oke, tapi kalau menuju gacor mungkin belum lah ya? Belum. Baru riwik-riwik. Yang gacor juga ada Om. Oh, gacor juga ada. Iya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat untuk yang ini dulu, rasminya harganya berapa? Ini harga 3,5 juta Om. 3,5 untuk yang rasmi ini ya? Iya. Nanti kita lihat untuk promonya ya teman-teman. 3,5 juta nego. Kita lihat untuk yang ini dulu. Nah, kalau yang putih apa itu yang putih? Itu rasmi juga Om. Rasmi juga, cuman dari postur itu berbeda apa gimana mas? Sama saja. Soalnya ini ada yang besar, ada yang kecil, mas. Itu yang besar itu bulunya doang ngembang. Oh, bulunya ngembang. Iya. Lagi ngembang gitu ya. Iya. Jadi dia kelihatan besar. Faktor cuaca. Apa? Faktor cuaca dingin mungkin ya? Iya. Oke. Nah, mana lagi, mas, rasminya, mas? Ini sebelah. Ini sebelah. Jadi rasminya ini masih dicampur-campur di sini ya? Iya. Dari burung kenari rasminya. Ini rasmi saya. Rasmi grade B. Rasmi grade B. Lebih kecil. Ini lagi mabung apa gimana mas ini mas? Iya mabung Om. Mabung ya. Ini harganya masih sama kayak yang tadi kan? Ini harganya lebih murah Om, 1,5 juta Om. Oh, 1,5. Itu kenapa lebih murah? Ini labelnya Arsip Om. Gambling. Oh, labelnya gambling. Yo. Ini labelnya gambling. Kalau yang tadi?
Tadi itu jantan sama betina itu. Jantan sama betina itu yang situ ya. Oke, jadi bisa dipastikan nih Mas ya. Kalau ini yang belum pasti antara jantan betina, kalau yang tadi udah dipastikan jantan betina, nanti bisa dipilih. Ini kalau ini dari jenis dari burung apa nih? Ini Rasmi top grade-nya, Om. Masih Rasmi juga? Iya, Om. Rasmi tapi yang top grade. Iya, Om. Yang besar gitu ya. Iya, yang size besar. Nah, untuk pantauannya ini dari burung ini jantan atau betina ini? Ini jantan, Om. Jantanan. Iya. Ini berarti udah pilihan jantan ini ya? Iya, jantan semua. Umuran kisaran berapa yang ini? Sama aja 7 bulanan, Om. 7 bulan. Iya. Oke, 7 bulanan ya. Cuman yang ini udah dipisah nih, Mas ya. Iya. Harganya berapa yang ini? Ini harga 4,5 juta, Om. 4,5. Iya. Untuk yang ini ya. Oke. Iya. Nah, kalau yang ini sebelahnya? Itu betina, Om. Yang ini betina. Betina dari Rasmi betina reguler. Reguler ya. Iya. Harganya berapa? Udah siapan? Ini udah siap, udah sobek-sobek kertas itu, Om. Udah acak-acakan. Udah acak-acakan, berarti dia udah siap untuk ngangkut sarang itu ya. Iya. Harganya berapa yang betinaan? Ini betina Rasmi reguler 1,5 juta, Om. 1,5 untuk yang ini ya. Betina Rasmi reguler. Iya. Oke. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari Tropic World Pondotes. Ini soalnya untuk burungnya lagi di promo. Jadi untuk teman-teman silakan dikunjungi dari Tropic World Pondotes sampai akhir bulan ini aja nih Mas ya. Sampai akhir tahun, Om. Oh, akhir tahun. Iya, sampai akhir bulan, akhir tahun sama aja. Sama aja. Iya. Tetap lagi akhir tahunnya. Iya, begitu hari ya kan kayak lagu. Iya, emang itu hari. Oke, Mas, terima kasih banyak nih ya. Sama-sama, Om. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Om, OMN juga sehat selalu dan makin sukses. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan biasanya makin laris nih. Amin, ya Rabbal Alamin. Dari Tropic World Paradise. Oke, itu dulu. Silakan dikunjungi dari Tropic World Paradise. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.